Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok aktiviti makmal 1A muka surat 7. Okey, yang pertama, apikkan tiub U pada kaki retort. Kemudian kita akan tuang asid sulfuric ke dalam tiub U. Okey, berapa banyak nak letak? Letak lebih kurang separuh lah, separuh tiub U tu. Kemudian kita akan tambah larutan kalium iodida ke lengan kiri tiub U. Okey. Disebabkan kita kena masukkan perlahan-lahan, kita gunalah penitis. Itu lebih mudah. So, larutan kalium iodida ini tidak berwarna. So, kita tak nampak sebenarnya dia tu. Tapi dia dah masuk kat dalam lengan kiri tiub U. Kemudian kita masukkan pula larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam lengan kanan tiub U. Okey, sebenarnya yang dicadangkan dalam buku teks itu, kepekatan larutan kalium manganat 7 berasid ini adalah 0.5 mol per desimeter kub. Tetapi warna larutan tersebut terlalu pekat, warna ungu dia. Nanti kita tak nampak perubahan warna pada larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi saya dah cairkan larutan kalium manganat 7 berasid itu menjadi warna ungu yang macam ada dalam video ni. Kemudian kita sambungkan wayar kepada galvanometer. Wayar tu tak semestinya warna hitam pada knob warna hitam, warna wayar merah pada knob warna merah, tak semestinya ya. Sebab warna wayar tu tak memainkan peranan sebenarnya. Okey, kemudian kita klip pula elektrod karbon pada wayar itu. Di sini saya nak agak kedalaman elektrod tu nanti yang saya akan celup. Dia yang penting elektrod itu tidak boleh menyentuh asid sulfuric. Sebelum kita celupkan elektrod karbon, jarum galvanometer pada kosong. Lepas kita dah celup, kita celupkan elektrod karbon dalam kedua-dua lengan itu. Tengok pesongan jarum galvanometer tu. Kita perlu biarkan radar sini selama 30 minit dan buat pemerhatian lah. Jika tadi sebelah kiri larutan tidak berwarna, sekarang dia dah jadi slightly yellowish. Dia going towards perang. Yang sebelah kanan pula tadi warna ungu, sekarang dah jadi tidak berwarna. Sepatutnya kita kena uji larutan perang pada lengan sebelah kiri itu. Tapi saya dah terbuang. Jadi yang ini sebenarnya set radas yang pertama yang guna larutan kalium manganat 7 berasid 0.5 mol per desimeter kub. Yang saya kata warna ungu dia terlalu pekat tu. Yang ini dah ada perubahan warna sebelah kiri, warna perang tu. So saya guna yang ini je lah. Tambahkan larutan kanji pada larutan perang itu. Lepas tu dia tukar jadi warna biru tua. So kita tahulah iodin terbentuk. InsyaAllah penerangan saya akan buat dalam video seterusnya. Okay, thank you. Bye-bye.